Jadi saya kira nggak kecuali mungkin akan ada beberapa faktor yang mungkin sama ya dengan 98 atau 65 dan seterusnya. Kalau kita lihat sejarah Indonesia yang sangat memberi kontribusi terhadap terjadinya atau pergantian rezim. Nah, perilaku politik menurut saya sangat berbeda, terutama untuk itu. Ya, ini satu misteri yang menurut saya sekarang masih paling enggak saya masih perlu belajar untuk pecahkan itu adalah 2 atau 3 hari menjelang hari pemungutan suara sebelum akhirnya 58% yang akhirnya menentukan hanya satu putaran itu apa? Apakah memang ya semudah itu generasi ini memberikan pilihannya dari yang semula ragu-ragu atau kan hanya itu yang masih bisa diputus ya akhirnya memilih ke paslon 2 dengan segala pertimbangannya. Nah, saya kira itu kalau kita memakai pola perilaku memilih kita yang generasi sebelumnya yang lama pasti akan kesulitan untuk menjelaskan itu, pasti di luar nurul gitu ya kalau pakai istilah bahasa anak sekarang. Tetapi ya itu di dalam nurul anak muda sekarang gitu, perilaku memilih seperti itu dengan ganti ya kita gampang ini ganti online aja gampang, beberapa kali udah sering tinggal scrolling up, scrolling down, sama dengan tinggal mengganti atau merubah pilihan di pemilu itu gampang dari yang semula ragu-ragu ke pilihan tertentu. Jadi saya kira tadi saya sampaikan ada banyak hal yang perlu kita pelajari, ada hikmah, lesson learned yang bisa kita ambil dari anak muda perilaku itu, karena bagaimanapun juga mereka ini yang 5-10 tahun, beberapa tahun ke depan akan menentukan bangsa ini. Jadi menurut saya kita perlu terus memahami ya, karakter atau perilaku dari perilaku termasuk perilaku politik, perilaku memilih dari anak-anak muda ini. Meskipun ya saya dengan beberapa hal yang sudah bisa kita tarik polanya ya tadi saya nggak sampai pada kesimpulan ini bisa revolusi anak muda ini. Wong tekanan mereka aja rentan tekanan mental ya. Jadi mental ini salah satu karakter anak muda ini mbak. Coba kami kan di prodi S1 sekarang dan juga merespon isu itu ya soal kerentanan kesehatan mental dari generasi ini yang berbeda dengan kita mungkin yang jauh lebih tough gitu ya kan, ini sangat rentan sekali generasi ini dikit-dikit bunuh diri hal yang dibuat yang dulu generasi kita kan bunuh diri gak ada sekolahnya sahisonya mangan biar sekolahnya itu kan, nih. Tapi itu loh, karena memang konteksnya juga berbeda. Dulu kita nggak ada gadget, mereka gadget setiap detik, setiap menit, setiap waktu mereka pressure itu selalu ada. Yang dulu kita nggak sebesar itu pressure yang ada. Nah jadi kira-kira begitu mas, perilaku memilih tentu saja kalau menurut saya sangat berbeda generasi ini. Dan termasuk perilaku politiknya ya secara umum menurut saya juga berbeda dengan generasi itu. Kemudian ini kita petani satu-satu ya. Kalau paslon 1-3, terutama paslon 3 kalau mau nanti bergabung dengan kabinetnya Prabowo Gibran di MK menggugat kecurangan pemilu sehingga legitimasi pemilu itu di mata mereka sangat rendah, karena legitimasi pemilu, legitimasi kekuasaan yang dihasilkan itu sangat rendah.
Tapi kalau mereka nanti menerima menjadi bagian dari koalisi Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran, kan jadi apa nih? Ini bukan legitimasi, tapi kok. Tapi itu saya kira bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena yang lebih dari itu pun mungkin dan sudah terjadi, yaitu Prabowo jadi menterinya Jokowi. Prabowo yang notabene adalah lawan politiknya Jokowi di dua pilpres itu akhirnya. Jadi di Indonesia itu tidak ada. Atau ini menjadi bagian dari pol tingginya PDI Perjuangan atau partai-partai di luar pendukung atau yang mencalonkan Prabowo Gibran untuk bisa melakukan bergening politiknya dan sejauh mana juga mereka bisa diakomodir atau diakomodasi oleh. Nah jadi itu Pak, kalau melihat respon netizen, ya dugaan tadi pola bahwa dari elit oleh rakyat untuk elit itu kok spreadnya semakin kuat karena partisipasi, kontrol, dan seterusnya dari netizen kayaknya nggak terlalu tinggi. Atau saya nggak tahu, Mas Arta mungkin punya pendapat yang berbeda kalau, karena tadi ya jumlah antara sentimen yang negatif dan netral itu kan sama, hampir sama, cuma selisih 0,02 berapa? 0,02 berarti tidak ada optimisme, tidak ada semangat dalam merespon pemimpin yang baru di situ. Nah ini mungkin perlu kita cari lebih lanjut. Karena kalau maknanya sama, saya kira itu menjadi besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Dan ini kaitannya dengan tadi soal lovers dan haters. Kalau menurut saya justru temuan di data analisa big datanya teman-teman Paris ini menunjukkan bahwa polarisasi antara yang lovers dengan yang haters itu enggak terjadi. Mungkin yang lovers itu banyak terjadi di 1 sama 3. Yang 2 ini sebenarnya ya milih tapi bukan dalam konteks lovers dan juga tentu saja bukan haters. Ya biasa aja. Jadi ini kaitannya dengan tadi ya memaknai pilihan, memaknai tokoh yang dipilih itu sedalam apa, se-engage apa. Jadi Mas Arga sudah menyampaikan apakah sampai mengidolakan secara personal gitu, atau ini sekedar ya akhirnya ya kita pilih aja habis, dan bisa jadi 5 tahun lagi pilihannya bisa berbeda dengan yang pilihan sekarang. Ini kaitannya tadi nanti dengan karakter gen Y ya, milenial suka ya. Nah ini kita harus, saya kira kita bisa belajar banyak, mengambil lesson learn banyak dari pengalaman 2024 untuk memahami perilaku memilih gen dua generasi ini ya, milenial awal, atau milenial akhir dan generasi Z yang mungkin bagi mereka tidak seperti kita ya. Dulu kali kita juga ya, kan ini yang enggak ada ya. Yang yang mungkin lovers and haters itu masih kita alami gitu ya. Tapi untuk yang sekarang mungkin ya nggak ada istilah lovers and haters. Ya biasa aja, nanti kalau diberi kesempatan kedua misalnya bulan depan bisa jadi akan berbeda, nggak usah 5 tahun. Karena memang tidak dalam konteks lovers and haters gitu. Nah ini mungkin menjadi hal yang menarik yang mungkin nanti perlu lebih banyak kita gali lagi, karena terus terang saya juga masih
masih belajar ini pengalaman apa perilakunya netizen ini, terutama yang dari kelompok tadi ya, ke generasi tadi. Beberapa pola mungkin sudah bisa kita dapatkan dengan hasil pemilu 2024, tapi tentu saja kita masih, saya paling tidak saya sendiri saya masih belum paham dengan pasti begitu ya karakter perilaku pemilihnya seperti apa. Dan itu akan sangat terkait dengan nanti mereka merespon pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan nanti itu juga seperti apa. Atau kalau dalam jangka pendeknya ya kita akan melihat respon mereka dalam MK ini dan juga angket. Nah, ini mungkin teman-teman Paris bisa menindaklanjuti kajian ini dengan fokus pada bagaimana respon dua generasi tadi terkait dengan gugatan di MK oleh pasal satu kita dan angket. Ya, karena dugaan saya sih tidak berbeda dengan ini. Jadi tidak ada polarisasi, tidak ada dekat ya. Mungkin sekali lagi mungkin berbeda dengan Mas Aga ya. Kalau Mas Aga, ini justru dekat, ini menunjukkan sentimen negatif ini. Tapi kalau menurut saya, ini data-data aja. Tapi justru dari yang data-data itu ada banyak misteri yang tersembunyi. Yang nanti masih perlu kita gali, masih perlu kita ungkap. Saya terlalu curiga juga kalau terlalu data-data seperti pasti ada beberapa hal yang mungkin menarik ya. Kali ini. Nah, itu ya. Di situ kan tingkat pendidikannya tinggi gitu. Nah, ini beda mungkin dengan TikTok yang mungkin tingkat pendidikannya lebih rendah. Isinya juga sangat terbatas, karakter platformnya juga sangat terbatas, sehingga memang kalau saya sih memaknai sumber datanya dari risetnya analisa big data teman-teman Paris itu adalah mereka yang anak muda dengan tingkat pendidikan yang tinggi, mungkin juga dengan tingkat ekonomi yang tinggi karena pasti kalau tingkat ekonominya rendah mereka pasti sibuk nyari duit ketimbang status di X kan, jadi ngapain juga status. Jadi ini mungkin bisa kita maknai data dari kelompok-kelompok itu yang memang kalau kita kaitkan dengan hasil exit poll baik dari misalnya Kompas, Litbang Kompas maupun indikator ya untuk pemilu 2024 yang lalu, yang memang terlihat secara umum Prabowo memang dari pendukung dengan tingkat pendidikan yang tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan Ganjar dan Anies. Tapi menurut saya kalau kita petakan lebih jauh sebenarnya secara khusus tingkat pendidikan tinggi yang melek politik gitu ya. Jadi tidak sekedar tinggi, tidak sekedar S1 atau mungkin juga S2, tapi S1 yang juga orang politik yang tahu isu-isu publik, isu-isu politik dan sebagainya. Itu ya mereka lebih ke paslon 1, bukan paslon 2 atau juga bukan paslon 3. Jadi kita mungkin dalam konteks itu bisa melihat mungkin sentimen negatif, tapi mungkin lebih banyak berasal dari mantan atau masih ya pendukungnya Anies ya paslon satu itu di 2024 yang lalu ya mungkin masih menyisakan meskipun gerakannya kan juga tidak bertransformasi dengan lembaga pendukung yang dari kelompok ini ya bukan yang berasal dari partai termasuk yang paslon tiga itu juga banyak loh sebenarnya pendukungnya yang bukan berasal dari partai. Bahkan partai itu mungkin sedikit tiket voting di paslon 3 kan sangat besar sekali. Wajar itu tidak terjadi di paslon 3 dan sebagainya. Justru yang lebih banyak adalah kelompok-kelompok intelektual, akademisi, anak muda dan sebagainya. Nah ini
segmen-segmen seperti ini yang mungkin perlu kita pahami juga ketika membaca data-data seperti ini. Tentu saja kalau kita trolling, saya nggak tahu metodologinya sudah ada belum, Mas Data mungkin bisa menjelaskan. Dari TikTok mungkin akan bisa berbeda beberapa ya semuanya. Tapi kalau soal bahwa tidak ada polarisasi, ini ya biasa-biasa saja ditanggapi oleh masyarakat dan seterusnya, saya yakin itu sama. Karena saya setelah 14 Februari itu juga terus terang ya diundang beberapa kementerian lembaga untuk ngasih ceramah atau ngasih seminar lah. Itu saya merasakan ini beda banget gitu ya dengan 2014-2019 ketika itu euforia. Euforia nanti juga di dalam euforia itu saya melihat optimisme, semangat baru dan seterusnya itu muncul. Tapi itu tidak terjadi dengan sekarang. Itu yang untuk negara ya. Tapi juga saya beberapa waktu yang lalu juga ngobrol dengan teman-teman dari bisnis sektor, private sektor itu juga sama. Intinya mereka juga masih wait-and-see dan seterusnya. Apalagi tadi ya dengan konteks ekonomi global yang juga tidak menguntungkan sekarang ini dan seterusnya. Jadi uncertainty itu to some extent sebenarnya masih ada dilihat oleh masyarakat ya, terutama dari private sector terhadap pemerintahan yang baru. Meskipun pemerintahan yang baru ini, presiden elect ini kan sudah dapat ucapan selamat dari bahkan diundang ke China, tapi saya lihat berita di China juga uncertainty itu juga masih ada. Jadi tidak serta-merta optimisme itu besar dan kemudian itu menurut saya nangkap nggak seperti itu. Meskipun juga presiden Amerika Serikat sudah, tapi ya saya nggak tahu. Mungkin ada juga. Tapi ada 2014-2019 sudah amati belum? Tapi kalau saya melihat ini sangat berbeda.